Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Halzion. Di konten game Halo The Master Chief Collection. Kemarin kan kita udah menamatkan Halo Reach dan Halo Combat Evolved ya. Nah sekarang aku mau namatin Halo 2 yang Anniversary Edition. Nah, di sebelum-sebelumnya sih misinya dikit-dikit ya. Ini Halo Reach misinya 12, Halo Combat Evolved ini yang pertama cuma 10, dan kalau di Halo 2 ini ada 15 misi tuh ya. Ya gak sih? Iya 15 misi. Jadi mari kita langsung mulai aja ya. Misi pertamanya yaitu The Heretic. Sebagai trivia gitu kan, di Halo Combat Evolved kita udah menghancurkan fasilitas Halo itu sendiri, senjata pemusnah ya. Senjata pemusnah massal gitu kan, yang bisa menghancurkan seluruh makhluk hidup yang awalnya untuk Flood, namun yang mati ternyata bukan Flood aja gitu nantinya, tapi semua itu di satu galaksi ya, kalau nggak salah itu bakal mati. Tapi si Master Chief berhasil menggagalkan monitor ya, pokoknya ada kayak yang bulat-bulat gitu loh. Apa sih, robot bulat lah pokoknya. Aku panggilnya monitor aja kali ya biar gampang. Monitor itu buat ngerencanain aktifin si Halo itu teman-teman, tapi karena Master Chief nggak mau semuanya musnah gitu kan, jadi Master Chief berhasil buat ngagalin itu. So, mari kita lanjutkan perjalanan Master Chief di Halo yang kedua. Aku penasaran, men. Lanjutan dari ceritanya tuh apa, men? Mari lanjut quick start normal atau easy ya. Aku main normal aja kali ya. Aduh, easy aja kali teman-teman ya. Normal apa easy ya? Normal aja deh. Let's go, men. Normal ya, biar ada sedikit tantangan gitu. Tapi di Halo 1 susah banget normal ya. Gak tahu kenapa ya. Semoga di Halo 2 ini normal itu gampang gitu loh. Oke, ini ceritanya teman-teman. Ini ceritanya nih. Ada apa di sini, boy? Covenant Holy City High Charity. 98 of Reclamation. Tahun ke-9 dari reklamasi. Ini kotanya Covenant berarti, teman-teman. Berarti kotanya Revenant nih. Ada satu pesawat. Satu? Are you sure? The Pillar of Autumn. Apa itu The Pillar of Autumn? Wow. Kenapa nggak dimatiin itu? Nggak di destroy, nggak dihancurin. By His Majesty. Blinded? Paralyzed? Dimarahin dia, teman-teman. Noble hierarchy. You were right to focus your attention on the flood, but this demon, this Master Chief, nah iya kan. Aku udah duga pesawat yang bersih kabar itu Master Chief. Oh, jadi lanjutannya ini, teman-teman. Oke. Okay. Dia pengkhianat katanya. There's a traitor. Woo. Kamu adalah salah satu dari instrumen kita. But your inability to safeguard Halo was a colossal failure. Safeguard Halo. Ini katanya ngelindungin Halo. Kok Covenant malah ngelindungin Halo dah? I will continue my campaign against the humans. Aku akan melanjutkan kampanyeku untuk ini menghadapi manusia. The great journey shall begin. The weight of your heresy will stay your feet, and you shall be left behind. Oke. Jadi percakapan di Covenant kayak gitu temennya, kayak ibarat wah kamu gagal menangkap Master Chief gitulah, dan halunya juga hancur gitulah. Master Chief ini ancaman kita bagi para Covenant katanya, kayak gitu ya teman-teman. Oke. Okay. Nah, ini manusianya nih di bumi nih. Kau tahu kan ini berapa mahal? Mahal banget kan ini alatnya kata. Master Chief. Tell that to the Covenant. The armory, sheet up, prepare for the battle.
perang lagi nih, musuhnya Covenant lagi nih. Covenant lagi nih teman-teman musuhnya. Well, I guess it was all obsolete anyway. Your new suit's a Mark 6, just came up from Sonium this morning. Try and take baju baru. Until you get used to the upgrades. Okay, let's test your targeting first thing. Please look at the top light, good. Now look at the bottom light. Oh. Look at the top light again. Tutorial gini lah ya, gitu teman-teman. Okay. Everything checks out. Stand by. I'm gonna offline the inhibitors. Latihan gini lah ya. Gambarnya lebih bagus ya. Eh bentar, kok nggak ada subtitle nih ya? Aku aktifin subtitle deh. Di mana teman-teman ya? Eh, aku udah nyari di setting, subtitlenya udah diaktifin tadi katanya. Tapi tadi kok nggak ada subtitlenya sih? Mudah amat lah ya. Gila, grafiknya lebih bagus, jauh lebih bagus loh. Pay attention, oh. Recharging energy shield. Oh, aku ingat banget di Halo 1 juga ada kebeginian teman-teman. As you can see, they recharge a lot faster. Duh, itu kapten baru kan, kapten Case udah meningsoy teman-teman ya. Ini kapten baru ya, siapa namanya? Wait for the meter to read fully charged. That, or he can hide behind me. You done with my boy here, Master Guns? Master Guns. His armor's working fine, Johnson. Johnson namanya. You free to go. Don't worry, I'll hold his hand. No way, enggak ada suruh ikutin dia aku teman-teman. Katanya, ya udah kamu udah bebas kemanapun katanya. Enggak mungkin aku sama dia gitu. Sorry Guns, it's classified. Sklasify. Sumpah ini susah sih, nggak ada subtitle lah, lagi niannya loh. Well, he's in a particularly fine mood. Maybe Lord Hood didn't give him any invitation. Oke. Earth, haven't seen it in years. Haven't seen anything. Wih, gila nih kita keliling nih, boy. The orbital defense grid was all theory and politics. Now look. Gila, lihat pemandangannya teman-teman. Mudah amat dia ngomong apa ya. Yang penting aku mau ngeliat pemandangannya. Gila, ini bayangkan kalian di luar angkasa gitu kan. Dan ada pas buka gate aku. Fasilitas kayak gini, lihat bayangin. Gila, grafiknya bagus parah, men. Much better than Halo Combat Evolved lah. Bagus lah hal yang kedua lah. Aku nggak tahu yang original kayak gimana ya. Oh, gini, kayak gini teman-teman. Original kayak gini ya. Gila, jauh parah men, bagusnya. Eh, perbedaannya jauh-jauh parah gitu deh. Iya men, jauh parah. Yang original aja lumayan bagus sih. Gini tambah bagus, gila sih. Oke. Apa nih? Cairo Station. Lah masa tadi misi yang pertama? Defend the station McGun from Covenant Border. Oke nih, kita ngedefend lah yang intinya. You told me, well. Katanya kamu beritahu aku gak bakal ada kamera ya katanya. Kita butuh pahlawan, Chief. Gila. Wah ini para Covenant nih. Ini yang tadi yang gagal gitu temen deh. Mau diapain dia? Disorain, kamu gagal, loser. Heretik itu, aduh. Men, aku gak pandai bahasa Inggris ya. Terus sambil nonton, sambil lihat terjemahannya apa ya, heretik ya. Ih, mau dieksekusi nih. You're drunk quite a crowd. Mereka bakal kecewa katanya. Are you sure? Oh, heretik itu sesat teman-teman. Sesat, kamu sesat katanya. Gila, dieksekusi beneran men. Iya. Yang di sini lagi perayaan anjas. Yang tadi pengeksekusian, di sini perayaan, men. Gentlemen, kita beruntung kamu kembali. Ahead, oh ini Cortana. I apologize, but we're going to have to make this quick. Cepetan katanya yang jelasin. Thank you. Major, you look nice. Thank you-nya dua-duanya. Soldier of the United Earth Space Corps. Oh ini kayak penghargaan gitu. Ah iya iya sih. Saya sih. Yang di sini masih ya.
dia jadikan contoh untuk semua coven gitu kan. Kayak misalnya kalau kalian mengkhianati, kalian bakal diginiin. Kayak gitu. Gila, makin bagus sinematiknya di Halo kedua, men. Commander Miranda Keyes. Oh, Miranda Keyes. Oh, ini anaknya Keyes. Jadi anaknya yang jadi ini Miranda ya. Diangkat jadi ini ya. UNSC. Diangkat dia jadi pengganti Keyes kayak. Men, grafiknya bagus parah, men, sinematiknya. Aku jadi penasaran Halo Infinite deh. Makin bagus kayaknya Halo Infinite tuh. Puh, ini sampai, aduh bang, itu sakit bang, kasihan atuh mah bang, sampai gosong kayak gitu loh dia loh. Enggak, maksudnya meskipun dia musuh ya, aku kayak tetap kasihan gitu. Ada alarm. Sleep Space Raptors, directly ya. Ada musuh katanya. 15 Covenant Capital Ships katanya. Ada 15 kapal musuh Covenant gitu. Kita akan menyerang musuh, negatif. Kita akan defensif aja ya. Commander, get your ship. Ada mech gun Cortana. Cortana yang megang mech gun. Kalau Master Chief, the fleet that destroyed reach was 50 times. Ini kayaknya kita bawa main pesawat-pesawatan ya. Defend this station. Yes sir. Let's go, man. Aku butuh senjata. Kesini kan ya, gila, bagus ini game. Pantesan banyak yang suka ya, sumpah keren. The best, sumpah the best. Ini mah game the best gitu loh. Let's go, kemana kita? Nggak tahu bang. Gila bang, ini aku kemana bang? Kesini bang. Oh iya, kesini bang. Ngambil senjata bang, aduh senjatanya mana? Oh ini dia. Wih gila men, bagus banget. bagus banget GB, sumpah. Ini rifle-nya ya, ini rifle-nya. Kalau ini apa ini? SMG kah? Bagus para Holchi dual. Wih, dual Chris itu keren. Udah kok dibuang, sial. Oke lah, ya, pakai dual aja lah bang. Yuk, let's go, kita defend this station teman, dari serangan Covenant. Iku jomina kemana? Sugar water, air bergula gitu kan. Lulu, anjir bisa dipecahin gitu. Wah keren. Ini dijebol sama Covenant kah? Atau kita ngebuka? Buset. Beneran ini. Your shield. Gila apaan tiba-tiba shieldku hancur men. Oke, nice, very good. Wow, dual Chris, mati kalian semua. Gila, ini game makin keren teman-teman. Sumpah, kalian wajib main mah. Ini game wajib main kalian. Gila, jadi dual Chris gini boy. Bisa dual gini senjatanya. Keren teman-teman. Asli, nggak bohong, ini mah keren. Aduh, kok reload semua, padahal pelurunya banyak teman-teman ya. Tempalkin semuanya bos. Mana lagi boy? Kaget bang. Reload aja dulu ya kan. Sumpah ini game keren boy. Asli nggak bohong boy. Another contact. Wah anda kok bisa streaming? Kalian bisa menikmati game ini secara langsung gitu loh. Sambil bisa ngobrol-ngobrol ya kan, mengobrol tentang menikmati game ini teman-teman. Gila ini game bagus parah men. Grafiknya tuh lo, men, keren gitu sama boy. Gila yang awalnya seperti ini gitu kan. Jadi seperti ini gitu, keren gitu. The best, lihat itu. Kalau originalnya gila, originalnya gelap banget. Jadi wah, the best udahlah pakai grafik yang gini aja lah. Ini nggak ada apa-apa. Ke sini, wah halo. Iya ya, kayak tambah gampang gitu ya di Halo 2 ya daripada Halo 1 ya. Apa mungkin gara-gara senjataku dual kayak gini teman-teman ya? Makanya kayak damage-nya tuh double-double gitu. Untung aku tadi milih normal, tidak milih easy ya. Coba kalau milih easy teman-teman ya, bakal ini kayaknya. Apa namanya? Kegampangan gitu loh. Bakal jauh lebih mudah gitu loh ya. Aduh.
That's so hard. Oh, energy shield. Eh, anjir. Lupa aku harus sering-sering istirahat di sini, men. Bentar, eh, istirahat apa? Sering-sering berlindung. Kalau di Halo 1 kan nyawanya kayak bar gitu ya. Di sini nyawanya apa ya? Apakah nyawanya layar atau kan layarnya menjadi merah gitu atau gimana ya? Gak tahu kan aku ya. Soalnya kan belum pernah bebas karat gitu nih. Gila, pesawat kita diserang gitu. Dengan mudahnya men, bisa diterobos oleh mereka-mereka gitu loh. Dengan mudahnya gitu loh. Lah kok bisa? Duh, langsung mati loh dia. Oke, teman kita ke situ. Aku ke sini dulu, ada apa, teman? Penasaran aku soalnya. Ada apa gerangan di sini? Enggak ada apa-apa. Oke lah kalau begitu, mantap. Peluruku habis, teman-teman. Peluruku habis, teman-teman. Kok bisa ini tiba-tiba habis gitu? Enggak ada stok ammo lagi apa buat SMG gitu. Aduh, enggak ada, teman-teman. Abis ini mah, boy. Gila. Oh, ini. Nice, dapat SMG round. Very good, very good. Plasma grenade juga. Ini kemana ya? Kemana, by the way? Kesini kah? Gila, ini game bagus, man. Chief. Iya, iya. Chief, katanya aku disuruh. Bisakah kau mengekill mereka, gitu? Ya, bisa lah ya. Kali Chief nggak bisa ngekill mereka semua, gitu loh. Gila, bagus parah, men, game-nya, men. Ah, sial. Very good game, anyway. Very good game, anyway. Not going live, bro. For sure, bro. Eh. Mati kamu, bang. Aduh, aduh, aduh. Hey, check it out. Di mana, bang? Oh, itu. Oh, itu pesawat ya, Covenant, teman-teman. Warna ungu, pokoknya pesawat Covenant. I don't believe it. Hah? Apa katanya? I don't believe. Yo, bro. Meleduk, this is bad, real bad. Meleduk, anjir. This is bad, ya. Yeah, of course, this is bad, bro. Oh my god, bro. Gila, lihat cahayanya, men. Bagus parah, men. Tidak menyesal aku beli ini game. Malah seneng aku apa namanya beli ini game. Recommended, teman-teman, ini game ya. Kalian silahkan bermain ya. Belinya di Steam, teman-teman, atau dimanapun itu, pokoknya beli, jangan bajakan ya. Dilarang bajakan, teman-teman. Kemana lagi nih? Aduh, nggak ada ammo, habis ammo ku. Oke lah, aku ganti senjatanya tuh. Loh. Oh ini. Sekarang ganti ke senjata assault rifle ya, teman-teman. Kalau nggak salah, aku pernah sempat lihat gameplaynya. Ini senjata musuhnya juga bisa di dual deh, kalau nggak salah loh ya. Kalau nggak salah sih, teman-teman. Dipukul. Masih sama yang pukulnya Q, teman-teman. Kayak one hit kill gitu. Oke, reloading. Kemana kita, boy? Udah kelar semua kan, boy? Iyo, kesini ya. Ada apa di sini, teman-teman? Nggak ada apa-apa. Ya udah kesini, teman-teman. Cortana. Duh. Loh, sama aja ini. Ke atas dong. Oh, ini masih ngomong-ngomong. Apa tuh, men, kok meledak, men? Chief, apa tadi? Aku disuruh ngapain ya? Oh, ini ke bawah, teman-teman. Oke. Diri. Ini ada tempat gitu ternyata. Iya, ada tempat ternyata ini. Oke. Untuk awal-awal masih belum brutal, teman-teman. Belum brutal musuhnya. Biasalah, lu nanti tiba-tiba brutal aja tiba-tiba gitu.
Peluru SMG nggak ada ya? Nanti aku ganti senjata ini. Senjata musuhnya ada SMG dong nanti. Nggak mau lah. Aku simpan aja dulu. Hey, halo bang. Kaget tau. Gila keren banget. Energy shield down, tak cover. Oke. Okay. Yaudah deh, aku swap aja deh temen ya. Ntar ganti yang SMG. Duh. Nah kan ada kan pelurunya kan? Kok bisa gitu? Tiba-tiba ya dual lah. Let's go man. Kita dual SMG teman-teman. Iku jauh teman-teman. Aduh. Wah gila. Tuh. Lebih efektif men yang SMG itu men. Lebih cepet mati gitu musuhnya. Eh nani kore. Lah dia macet. Lalu kok tiba-tiba ini jadi satu. Eh dua loh ya. Nah. Eh tapi satu pun kayak lebih ini gitu loh. Lebih apa ya, lebih efektif gitu loh. Lebih cepet matinya musuhnya. Mantap lah. Gila. Gila ya, aku kira ini nggak ada kaca gitu. Ternyata ini pakai salah satu pembersih kaca gitu. Putih bersih bening seperti tambah kaca yang kayak gitu iklannya tuh. Ini kemana nih? Kesini. Checkpoint down. Tempatnya mirip-mirip ya, kayak tadi ya. Teman-teman ya. Dead totally, your energy shield are down. Tiba-tiba nggak tahu ditambahin sama siapa ya kan. Tiba-tiba down aja energinya gitu loh. Aduh, yang mana yang habis pelurunya? Aku sakit juga ternyata. Ini nih mulai chaos sih ini. Udah mulai chaos, teman-teman. Udah mulai nih ciri khas chaosnya dari hal gitu. Tembakan-tembakan yang tidak terarah gitu. Terarah ding, terarah ke aku gitu. Cuman aduh, habis juga nih peluru. Apa ya? Oh ini. Aduh. Mana sih nembakin aku ya? Iya ya, ini nyawanya apa tuh? Layar ya kayaknya. Yang kan ada armor, ada apa lah, ada nyawa kan, ada armor, ada nyawa gitu. Kayaknya nyawanya ini layar deh. Tahu kan kalau ini aku maksud kayak nyawa layar gitu. Grafiknya main bagus men, sumpah nggak bohong cius. Ingat kalau kalian kebingungan main game Halo atas jalannya, di mana jalannya, kalian cukup aja ini teman-teman. Kayak melihat di mana ada musuh di sela jalanku gitu loh. Ya mati anjir. By the way teman-teman, aku sepertinya menyesal ya. Difficulty normal ternyata tetap susah teman-teman, tetap brutality men. Apa ini pistol ya? Wah ini Magnum aja. Ih Magnumnya beda teman-teman. Apa kalau original Magnumnya sama? Oh beda anjir. Oh ini pistol Magnumnya beda bentuk teman-teman. Jadi lebih ke arah ini gitu, lebih ya, Magnum asli gitu, Magnum senjata yang asli gitu, nggak kayak di Halo yang ini, Halo yang Combat Evolved pertama gitu loh teman-teman. Look at that bro. Ini luar angkasa teman-teman ya. Gila sih. Halo bang. Military take ally. Oh anjir, aku mau ngambil pistol apa senjatanya ally teman-teman. Let's go man. Come on chief this way. Iya sabar. Almost on board, don't worry man. Kesini ya, jalannya ya. Thanks chief. You're welcome. Bersamain Apex aku. Kayak jongkok-jongkok di kanan kiri anjas. Sumpah teman-teman, ini grafiknya bagus. Berkali-kali aku bilang grafik bagus gitu loh. Ini apa nih? Wah anjir. Musuh ternyata. Ini ruangan anti gravitasi deh kayaknya deh. Kayak suara-suara ininya itu ini teman-teman. Kayak tidak, iya ini di luar nih anti gravitasi nih. Anti gravitasi apa, kayak kedap-kedap udara gitu loh.
Oke, jadi untuk gameplay Halo 2 sampai di sini dulu teman-teman ya. Aku sudahi sampai di sini dulu ya. Yang udah nonton dari awal sampai akhir, thank you banget teman-teman ya. Jadi jangan lupa pokoknya semuanya lah ya. Like atau apapun itu, tumbenan aku ngomong kayak gini. Enggak halusin banget ya sih. Ya pokoknya thank you banget ya udah nonton sampai di sini teman-teman. Gameplay dari Halo, yang jelas aku tenang, aku bakal tamatin. Enggaknya jangan khawatir kalian, waduh nanti Bang Aljun tidak ngelanjutin ceritanya gantung. Enggak bakal, kecuali gamenya sulit banget sehingga aku stres kayak game Pain gitu, baru aku drop gamenya gitu. Karena tersusah banget, kalau aku gak bisa aku drop kayak Subnautica juga. Itu aku Subnautica aku drop gara-gara emang susah aja sih, game susah dalam explore-nya gitu, lama banget gitu. Oke, thank you banget udah nonton sekali lagi, udah berkali-kali aku ngomong kayak gitu. See you later next live atau video, ciao, bye-bye. Thank you, teman-teman. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Thank you.